Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya Baisan di channel Ihsan Petani Muda, teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini diberi kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya dan yang pasti mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah, teman-teman. Amin. Oke, okay, uh, di sini ya Baisan sedang berada di lahan tanaman timun Erina F1 Baisan. Ini yang tepatnya sekarang berusia 60 HST tanam biji. Untuk kondisinya seperti ini, teman-teman, ini sudah hampir baisan bongkar ya mungkin sekisaran 4 hari lagi baisan akan bongkar teman-teman kayak seperti ini oke yang tepatnya sekarang juga memasuki pemanenan yang ke 25 itu sudah selesai pemanenan teman-teman itu ya dapat eh, satu karung untuk dipetikan kali ini di 25 kemarin di 24 alhamdulillah baisan masih dapat 120 kilo teman-teman dan untuk saat ini mungkin agak sedikit berkurang dan mudah-mudahan besok masih dapat satu karung lebih teman-teman Katanya memang untuk dipetikan kali ini Agak sedikit berkurang Oke okay. uh, Jadi di kesempatan video kali ini uh, Bison ya oh, oh ya sebetulnya sebelumnya teman-teman uh, Ini untuk yang lahan ini Ini adalah lahan bekas tanaman pare ya Yang bison tanami timun tanpa membuang pohon parenya Seperti ini Dan yang ini Ini bekas tanaman timun Yang bison tanami timun kembali tanpa olah lahan Nah untuk pertumbuhannya, ya, sangat bagus sekali. Kemarin, kalau sekarang sudah pada kering daunnya, teman-teman. Ya, jika teman-teman belum melihat dari awal, bisa nonton di playlist yang judulnya "Timun Erin F1", ada semua. Teman-teman, pengocoran penyemprotan dan juga cara perawatannya, ada semua. Oke, jadi di kesempatan video kali ini, ya, Poison akan melakukan penyemprotan mengatasi yang namanya oteng-oteng dan juga. Uh, kutu kebul Karena memang niatnya ini untuk lahan ini biasanya akan buang sekitar 4 hari lagi uh, Mungkin Ya sekitar 4 sampai 5 hari lagi Karena memang Bertujuan ini tanamannya sudah uh, Sudah Waktunya dibongkar dan juga hasilnya juga sudah Tidak mumpuni dan juga untuk Menghindari ini teman-teman Lahan timun yang baru ini Agar nanti hamanya Tidak cepat pindah ke sini Ke lahan timun yang baru ini teman-teman Oke, karena juga di sini untuk e, timun yang baru ini memang serangan kutu kebulnya ya itu bisa kawan-kalian yang putih-putih nah itu yang terbang ya itu adalah kutu kebul ini sangat berbahaya sekali jika dibiarkan nah nanti efeknya tanamannya bisa terkena virus teman-teman pada kaku dan daunnya menguning nah itu banyak sekali teman-teman ya -teman. jelas itu ya yang putih-putih itu ini bisa terbang nah itu Nah itu kan pada terbang ya. Ini ini yang dinamakan kutu kebul. Dan di sini untuk lahan ini jika tidak diseprai sebelum pembongkaran, yang sangat dikhawatirkan sekali nanti uh, penyakitnya ada kutu kebul, hama trips dan oteng-oteng juga nanti pindah ke sini. Ya makanya sebelum melakukan pembongkaran harap diseprai dulu Menggunakan, nanti ya, biasanya akan kasih tahu, menggunakan imida kloper dan juga bahan aktif e, apa, untuk mengatasi kutu kebul dan juga mau teng Nah ini, e, kalau di daerah ini tidak terlalu banyak, cuman kalau di bagian sana, teman-teman, itu hama oteng-otengnya sangat banyak sekali. Contohnya yang seperti ini ya, kalau teman-teman belum tahu, ini, tuh, kelihatan ya, nah itu, yang terbang itu, teman-teman, nah ini ya yang seperti itu. Nah, itu banyak sekali teman-teman. Makanya sebelum dibongkar harus disemprot dahulu biar tidak pindah ke lahan yang satunya. Ya, jelas ya. Oke, jadi ikuti terus apa insektisidanya untuk mengatasi hama oteng yang seperti ini, teman-teman. Dan jangan di-skip biar tidak gagal paham. Oke dan bagi teman-teman yang baru hadir mungkin ya di channel Insan Petani Muda jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Insan Petani Muda semakin berkembang dan juga Bayson semakin lebih semangat membuat videonya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe Bayson selalu doakan mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah. Oke, ikuti terus jangan rezeki biar tidak gagal paham. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini untuk mengatasi hama trips, kutu kebul, kutu daun ya. Ada juga oteng-oteng atau kumbang daun. Ada juga bisa untuk lembing dan juga lalat buah. Yang pertama teman-teman di sini Passion menggunakan insektisida yang pertama ya ini ya insektisida bosef ya boset ya. Nah, ini yang berbahan aktif abamectin 20 gram per liter. Dan di sini, untuk yang berbahan aktif apa, teman-teman, itu sangat banyak sekali. Jangan, jadi jangan terpaku merek dagang. Di sini, biasanya menggunakan insektisida bosaf ya. Habis ya, teman-teman, bisa menggunakan merek dagangnya banyak sekali. Ada agrimac itu juga apa, apa, sel, demolis dan juga ah pokoknya banyak sekali untuk yang berbahan abamectin jadi cari di tempat teman-teman yang paling mudah didapat dan juga harganya yang pastinya terjangkau teman-teman itu yang selalu Bayesan katakan jadi jangan terpaku merek dagang dan di sini untuk bahan aktif abamectinnya pada insektisida Bosseft ini ya dia sekitar 20 gram per liter jadi kandungan abamectinnya per liternya itu sekitar 20 gram nah di sini untuk Aba Mectin ini memang spesialis kutu-kutuan, ada hama trips ya, kutu daun dan juga kutu kebul tentunya teman-teman. Di sini dia spesialisnya. Dan di sini bisa kalau teman-teman mau membacanya di bagian belakangnya ada ya untuk tanaman capek ini hama trips dan juga kutu daun. Memang di sini tidak ada tanaman timunya, cuman ini yang pasti lupa penjelasan katakan juga jadi yang namanya bahan aktif abamectin itu memang spesialis tanaman spesialis hama ya kutu kebul dan juga hama trips kutu-kutuan intinya teman-teman nah makanya di sini walaupun kadang tidak ada tertera tanaman timun dan juga tanamannya lainnya tapi jika di tanaman timun ada kutu kebul dan juga hama tripsnya bisa menggunakan yang berbahan aktif abamectin nah ini ya dan untuk takarannya, takaran per e, liternya, di sini bisa teman-teman menggunakan sekitar 0,5 0,5 mili per liter air. Ya, ini untuk hama trips dan juga kutu daun. Ini sama takarannya, teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman mau misalkan menggunakan e, insektisida yang berbeda, teman-teman tinggal ikuti saja aturan yang ada di belakangnya ini. Misalnya menggunakan Abasel misal takarannya 1 mili per liter Jika teman-teman tinggal mengikuti itu saja Jadi jika teman-teman menggunakan Tangki yang 16 liter Misalkan 1 mili per liter berarti menggunakan 16 mili sampai 20 mili Dan jika teman-teman menggunakan ini Insektisida ini Teman-teman menggunakan sekitar 0,5 mili Per liter Jadi cukup menggunakan kisaran 8 mili sampai 10 mili Per tangki Oke jelas ya teman-teman jadi bisa ulang sekali lagi untuk merek dagangnya bebas yang penting berbahan, berbahan aktif abamectin oke okay. dan di sini untuk abamectinnya teman-teman uh, bisa gunakan 10 mili per tangki uh, 16 liter ya ini takaran 10 mili segini teman-teman nah segini ini 10 mili untuk posetnya. Uh, bosetnya sektisida yang pertama ya okay, kita ini yang kedua untuk mengatasi hama oteng-otengnya ini terutama hama oteng-oteng dan juga kutu daun, kutu-kutuan teman-teman di sini untuk kelembing juga bisa, laut buah juga bisa. biasanya selalu menggunakan insektisida ini. ini insektisida dan dalam bison, ya insektisida Top door yang berbahan aktif imida ini harganya murah meriah tapi cuma ya memang uh, kinerjanya juga bagus untuk hama sasarannya juga sangat banyak teman-teman dan di sini juga selalu banyak katakan tidak harus menggunakan top door jika memang di daerah teman-teman semua tidak ada insektisida outdoor yang berbahan aktif yang intinya yang berbahan aktif imidacloprid ada avidor pesvidor sunvidor ya banyak, banyak sekali teman-teman cuman biasanya selalu menggunakan ini memang karena harganya murah dan juga untuk mengatasi hama oteng-oteng itu paling efektif dan cepat teman-teman cukup 10 menit jika memang oteng-otengnya terkena uh, semprotan kita ya itu akan langsung KO teman-teman dan juga di sini untuk uh, ini bisa juga untuk lalat buah ada juga lemping belalang ya ini juga bisa dan untuk padi juga bisa untuk berang coklat teman-teman ya. Jadi biasa nulangin lagi-lagi untuk uh, imidaclopridnya bebas menggunakan apa saja teman-teman yang penting berbahan aktif imida untuk mengatasi hama oteng-oteng, lembing dan juga kutu uh, kumbang daun maaf teman-teman kumbang daun dan juga lembing lalat buah ya bisa menggunakan imida Jika mau membacanya di belakang ini ada semua teman-teman. Ini untuk cabai juga bisa untuk kutu daun, hama trips ya ini juga bisa teman-teman. Untuk yang berbahan aktif imidacloprid meredakan topdor. Oke, untuk takarannya langsung di sini bisa teman-teman menggunakan uh, kisaran 1 sendok makan full seperti ini per tangki uh, 16 liter. Ya, seperti ini atau satu setengah sendok juga bisa oke bisa tambah sedikit saja seperti ini per tangki 16 liter oke jelas ya jadi di sini bisa ulangi sekali lagi teman-teman untuk mengatasi hama trips kutu daun oteng-oteng kumbang daun lembing juga bisa ya belalang dan suka lalat buah yang pertama di sini menggunakan insektisida boset ini ya yang berpanatif abamectin dan yang kedua untuk imidaclopridnya biasanya menggunakan insektisida topdor yang berbahan aktif imidacloprid teman-teman Oke ini adalah uh, fungisida, eh maaf insektisida yang pas untuk topdornya sistemik dan juga untuk bosipnya ini juga bekerja secara kontak dan lambung teman-teman Jadi sangat pas sekali ya Oke jelas Oke cukup sekian dari bahasan teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa teman-teman tekan tombol like nya dan juga tombol subscribe nya agar nanti bahasan lebih semangat membuat videonya ya dan juga nanti jalan petani muda semakin berkembang oke jadi cukup sekian dari bahasan salam petani muda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you